sebelum kita lakukan pembelahan, terlebih dahulu kita pikir dulu teman-temannya, biar hasilnya lebih maksimal. Ini cara mengikir teman-temannya. Kalau menurut saya, cara pengikiran itu, ya kalau dia 3 kali, ya seharusnya 3 kali semua, biar mata rantainya biar rata semua. Ya teman-teman ingin bertanya-tanya, silahkan cantumkan di kolom komentar teman-temannya, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe teman-temannya. Jadikan nanti balok. Sebelah sudah selesai, sebelahnya lagi teman-temannya. Cara ya seperti yang tadi, 3 kali. Mata rantai yang saya pakai, mata rantai potong teman-temannya, kita rubah menjadi belah.
Oh.
Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Ini hasil. Nah, ntar ya. Nah, ini. Nah, ini roti. Rotinya hasilnya. Ini menggunakan mata rantai potong. Ya. Ini hasilnya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa seluruh.